pertama-tama teman-teman buka aplikasi Canva. Nah, kalau teman-teman yang belum download, teman-teman bisa download dulu aplikasinya di App Store ataupun Play Store. Lalu teman-teman tinggal klik aplikasinya. Nah, nanti ditampilannya kayak gini. Lalu teman-teman klik plus tombol warna ungu di bawah, lalu klik ukuran khusus karena kita harus mengcustom dulu untuk ukuran 21 pix IG itu, lebarnya 32/40, tingginya 75/60, satuannya pixel, lalu klik buat desain baru. Selanjutnya klik titik 3 di atas, lalu klik atur tampilan editor. Di sini kita harus men-setting untuk pembatas garisnya ya. Lalu klik tambahkan patokan. Nah, di sini klik setel ya karena harus di custom. Untuk kolomnya itu 3. Celahnya 0, marginnya 0, lalu klik option baris. Untuk option baris itu barisnya 7 ya. Lalu klik selesai. Jadi totalnya ada, nah ini ya, udah terkotak-kotak ada 21 pix IG. Selanjutnya klik plus, lalu ke fitur elemen. Nah, di fitur elemen ini ke opsi bentuk ya. Nah, yang ini nih teman-teman, elemen square, bentuk square. Yang ini. Selanjutnya kita ubah dulu warnanya. Klik option warna, klik pengaturan warna, lalu masukin kode hexnya yaitu 1A4789. Nah, ini taruh di baris atas ya, menyeluruh pokoknya di baris atas, menutupi baris atas. Nah, enggak seperti ini, lalu klik duplikat, taruh di bawah. Klik plus, tombol plus, masih di fitur elemen ya. Ketik di kolom pencarian yaitu logo Facebook karena kita akan membuat desain IG kelas tema Facebook ya. Nah, di sini klik lihat semua, lalu pilih yang ini ya, yang bullet ini. Ini nama elemen aslinya adalah Facebook logo circle blue vector. Nah, ini taruh di atas karena ini nyaru, jadi si warna birunya ganti jadi warna putih, lalu yang warna putih tengahnya diganti sama warna biru. Nah, ini agak di zoom aja, taruh di baris atas. Nah, hingga kayak gini. Klik lagi, klik plus, masih di fitur elemen. Teman-teman search nama elemennya adalah kamera. Klik lihat semua, scroll agak ke bawah, terus teman-teman pilih yang ini ya. Ini nama elemen aslinya adalah kamera icon. Nah, ini warna kameranya diganti menjadi warna putih. Untuk kode warna putih yaitu F-nya sebanyak 6 kali ya. Ini taruh di bawah logo Facebook. Balik lagi, klik plus, masih di fitur elemen. Elemen selanjutnya adalah search bar. Bisa diketik aja di kolom pencarian adalah search bar. Klik lihat semua. Nah, pilih opsi yang ini ya teman-teman. Ini nama elemen aslinya adalah minimalis UI search element. Nah, ini taruh di tengah-tengah. Disesuaikan ya. Klik plus lagi. Masih di fitur elemen. Ketik untuk elemen selanjutnya adalah icon chat ya. Klik lihat semua. Pilih yang ini. Ini nama elemen aslinya adalah bubble chat typing. Ini warna, taruh di baris atas dulu.
di samping kanan search bar, lalu warnanya diganti menjadi warna putih. Pokoknya disesuaikan aja ya. Nah, hingga seperti ini. Klik plus lagi, masih di fitur elemen. Kita ke option ini ya, option bentuk. Nah, yang ini kita pilih yang bulat ini, white circle set. Icon bulat. Nah, yang ini taruh di baris kedua. Lalu ini duplikat ya. Duplikat. Taruh di sampingnya. Ukurannya agak dikecilin ya, teman-teman. Lalu warnanya diganti jadi warna abu. Nah, untuk kode hexnya ke option warna ya. Klik di pengaturan warnanya, lalu masukin kode hexnya yaitu CFD8DC. Nah, yang ini ya teman-teman untuk kode hexnya. Untuk yang seberangnya, klik warna, kita ubah warnanya. Klik di pengaturan warna, lalu masukin kode hexnya yaitu A6A6A6. Nah, ini untuk kode hexnya ya. Untuk icon bulletnya ini taruh di samping ini ya, jadi di satu kotak ini. Nah, kayak gini. Lalu ini diduplikat ya, si yang warna abu ini diduplikat, taruh di baris kedua, masih di baris kedua. Lanjut lagi teman-teman, klik plus, lalu ke option bentuk ya, di masih di fitur elemen. Nah, pilih option garis yang ini kita klik ini ya, gaya garisnya kita custom untuk ketebalannya itu 50. Nah, kayak gini. Ini warnanya diganti, garis warnanya jadi warna abu ya, yang ini untuk kode hexnya. Lanjutnya taruh di atas, di tengah-tengah yang bulat ini, lalu ditarik ya sampai ke ujung. Garis yang ini diduplikat lagi, teman-teman klik, lalu klik duplikat, taruh di bawah ini. Nah, jadi kayak gini ya. Klik plus lagi, masih di fitur elemen. Ketik nama elemen selanjutnya adalah direct. Klik lihat semua, lalu klik yang ini ya. Ini nama elemen aslinya adalah direct message icon. Ini kita ubah dulu warnanya jadi warna biru, lalu taruh di atas elemen lingkaran yang abu muda ya. Nah, yang ini dikecilin pokoknya hingga masuk di elemen lingkaran ini. Klik plus lagi, masih di fitur elemen. Untuk elemen selanjutnya adalah plus size. Sign in, scroll ke bawah hingga menemukan yang ini ya teman-teman. Ini nama elemen aslinya adalah plus sign in icon. Nah, ini warna abunya diganti menjadi warna biru, lalu letakkan di atas elemen lingkaran ya, yang seberang ada directnya, dikecilin. Nah, hingga seperti ini ya, di ujung kanan.
Klik plus lagi, masih di fitur elemen. Untuk option selanjutnya, agak scroll ke bawah ya, ke option bingkai. Nah, pilih yang ini, yang paling awal. Ini nama elemennya circle frame. Circle frame taruh di baris ketiga, agak di atas ya. Sehingga kayak gini. Lalu klik plus lagi, masih di fitur elemen, di opsi bingkai atau frame, klik lihat semua. Di pencarian bingkai, teman-teman ketik circle frame. Nah, pilih yang ini ya, ada outline tebal putih. Ini nama elemen aslinya adalah transparent circle frame. Nah, untuk outline si ininya warna biru ya. Ini kode warnanya. Nah, ini taruh di baris kedua, di dekat yang lingkaran ini. Nah, kayak gini. Agak dideketin. Lalu diduplikat, taruh di sampingnya, sejajarin pokoknya ya. Diduplikat lagi, duplikat, duplikat. Pokoknya hingga ada 5 ya. Agak diatur-atur aja. Kalau misalkan terlalu kebesaran. Nah, hingga seperti ini ya. Jadi ada 5 totalnya. Lalu klik plus lagi, masih di fitur elemen, di opsi bingkai. Selanjutnya kita akan cari frame, namanya rectangle frame. Teman-teman bisa diketik aja ya di kolom pencariannya. Nah, yang ini teman-teman pilih yang ini. Ini nama elemen aslinya adalah rectangle photo holder frame. Ini taruh di baris ke antara 3-4 ya. Nah, kayak gini. Gak keatasin. Nah, hingga seperti ini pokoknya. Hingga seperti ini. Lalu klik plus lagi, kita ke fitur elemen, masih di fitur elemen. Di kolom pencarian, ketik nama elemennya adalah light. Itu untuk menambahkan di bagian option gambar ya. Klik lihat semua. Nah, pilih yang ini. Ini nama elemen aslinya adalah Times Up Illustration. Untuk warnanya, klik warna. Diganti jadi warna ini ya. Warna abu-abu, ini untuk kode hex atau kode warnanya. Lalu taruh di bawah ini ya. Nah, yang ini pokoknya nanti di setiap kotak tuh ada 3 simbol, like, comment, sama share. Nah, ini kan di kotak yang ke-1, nanti kotak kedua itu untuk simbol komen. Klik plus lagi, masih di fitur elemen. Lalu ketik di kolom pencarian nama elemennya itu komen ya. Klik lihat semua. Nah, pilih yang ini ya teman-teman. Ini nama elemen aslinya adalah Buildable Facebook UI Pilot Comment Icon. Ini warnanya juga diganti jadi senada ya, jadi warna abu, sama kayak yang simbol like atau icon like. Nah, ini taruh di baris ke 2.
Selanjutnya klik plus, masih di fitur elemen. Elemen selanjutnya adalah share. Teman-teman bisa ketik aja share di kolom pencarian. Klik lihat semua. Nah, pilih yang ini ya teman-teman. Ini nama elemen aslinya adalah Buildable Facebook UI Violet Share Icon. Ini taruh di kotak yang ketiga. Warnanya diganti jadi warna abu ya, yang senada. Nah, ini teman-teman dikecilin di baris ketiga hingga kayak gini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa di zoom ya. Ini ditekan pokoknya hingga muncul opsi lainnya, lalu klik pilih beberapa, satu untuk yang lingkaran, dua yang elemen rectangle, tiga untuk icon light, 4 untuk icon komen, 5 untuk icon share. Nah, jadi ada pilih beberapanya sampai ada tulisan angka 5 ya di atasnya, lalu teman-teman klik gabung. Nah, kalau udah tergabung gini kan jadi satu nih. Teman-teman klik ujung bulatnya hingga muncul opsi duplikat. Nah, ini di duplikat ya biar nggak satu-satu, taruh di bawah. Nah, hingga kayak gini ya teman-teman, jadi biar gak satu-satu. Oke, selanjutnya klik plus lagi, tombol plus, masih di fitur elemen. Di kolom pencarian teman-teman ketik nama elemennya adalah home ya, elemen home. Nah, ini klik lihat semua, pilih option yang ini ya. Ini nama elemen aslinya adalah home icon. Nah, ini taruh di bagian bawah yang garis biru. Selanjutnya warnanya diganti menjadi warna putih ya teman-teman. Ini dikecilin, lalu klik tombol plus lagi, masih di fitur elemen, lalu ketik nama elemennya adalah profile, lalu klik lihat semua. Pilih yang ini ya teman-teman. Ini nama elemen aslinya adalah profile glyph icon. Lalu ubah warnanya menjadi warna putih, dikecilin, taruh di samping icon home. Klik plus lagi, masih di fitur elemen. Lalu di pencarian ketik nama elemennya adalah notification ya. Klik lihat semua, pilih yang ini. Ini nama elemen aslinya adalah notification bell icon. Ini warnanya diganti jadi warna putih, taruh di atas elemen ini ya, yang footer warna biru. Lalu klik plus lagi, tombol plus lagi, masih di fitur elemen, di kolom pencarian elemen, ketik nama elemennya adalah search ya. Klik lihat semua, pilih yang ini. Ini nama elemen aslinya adalah magnifier outline icon. Warnanya diganti menjadi warna putih. Lalu taruh di samping elemen ini ya, icon bell. Nah, selanjutnya teman-teman agak zoom ya, yang tadi icon plus ini teman-teman duplikat buat taruh di bawah, agak dibesarin, taruh di baris bawah ya. Namun ininya kita ganti dulu warna birunya jadi warna putih, lalu yang putihnya satu lagi diganti menjadi warna biru. Nah, kayak gini, ini taruh di tengah-tengah kayak gini. Nah, hingga seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya klik plus, lalu ke fitur teks, kita akan menambahkan judul. Tambahkan judul. Nah, di sini
fontnya diganti ya teman-teman. Klik teksnya, lalu klik font. Di kolom pencarian font, teman-teman tinggal ketik aja Archivo Black. Nah, yang ini ya teman-teman. Tunggu hingga terganti. Nah, ini agak di zoom ya. Taruh di baris atas di samping logo Facebook. Nah, ini warnanya, klik warna, diganti menjadi warna putih. Lalu tulis Facebook ya. Untuk ukurannya itu 250 ya. Ukurannya 250. Nah, yang ini di zoom. Nah, taruh di samping elemen Facebook hingga seperti ini. Selanjutnya klik plus lagi, masih di fitur teks, tambahkan judul. Untuk fontnya ini pakai font Open Sans ya teman-teman. Di kolom pencarian font diketik aja Open Sans. Untuk ukurannya 100. Di zoom ya, taruh di sini nih. Lalu tulis what's what's on your mind. Nah, yang ini ya, ditaruhnya seperti ini. Lalu ini diduplikat, taruh di bawahnya. Tulis nama akun IG kelas kalian ya, atau akun kalian, pokoknya akun kelas kalian. Lalu ini diduplikat lagi, taruh di bawahnya ya kayak gini. Duplikat cuman untuk ukurannya agak dikecilin ya, ukurannya 50. Nah, ini zoom ya, teman-teman di zoom aja. Yang di bawah icon ini nih. Itu tulisannya adalah direct. Nah, kayak gini. Lalu taruh di bawah ini ya. Lalu duplikat, taruh di seberangnya. Ini keterangannya adalah your story. Diduplikat lagi. Ini keterangannya bisa pakai nama anggota ya. Misal ini Shiva. Duplikat lagi. Tulis nama lagi. Diduplikat lagi. Seberangnya diduplikat, taruh di seberangnya lagi. Pokoknya ini menyesuaikan ya teman-teman. Duplikat. Nah, hingga seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan foto kelasnya ya. Klik plus ke fitur galeri atau fitur unggahan.
tinggal dimasuk-masukin aja, ini di duplikat, arahin ke frame-nya untuk akun. Nah, ini untuk yang di sini. Nah, ini sebenarnya bisa di atur-atur ya si fotonya, teman-teman tinggal tekan aja. Nah, bisa di keatasin, bisa di kebawahin. Kalau kurang keatasin tinggal keatasin, kurang kebawah tinggal kebawahin. Jadi bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya ini yang buat story-nya, tinggal masuk-masukin aja deh anggota-anggotanya. Sebenarnya bisa juga pakai foto kelas ya. Ini juga sama nih, kalau misalkan mau diatur-atur bisa tinggal di tap-tap dua kali, lalu bisa dikebawahin, bisa dikeatasin ya, pokoknya bisa diatur-atur. Dan tara, udah jadi guys. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Kalau udah tinggal klik download di pojok kanan atas icon save, lalu klik unduh untuk formatnya PNG, lalu klik unduh dan tunggu hingga proses desain tersimpan di galeri kalian. Oke, pertama-tama teman-teman buka aplikasi Gridmaker for Instagram. Kalau teman-teman belum download, bisa download dulu di Play Store ataupun App Store. Lalu teman-teman klik aplikasinya. Klik option Gridmaker. Pilih desain yang mau di grid. Nah, ini kan 21 pitch IG ya teman-teman. Jadi pilihnya opsi 3x7 ya. Kalau udah tinggal klik checklist di pojok kanan atas, tunggu proses slicing. Dan ini dia hasilnya, ini udah tergrid ya teman-teman, dari pit nomor 1 sampai 21 yang terakhir. Nah, ini buat panduan teman-teman upload ke Instagramnya ya. Jadi teman-teman bisa di screenshot dulu nih ininya, patokan angkanya, urutan yang harus diuploadnya. Kalau udah teman-teman tinggal klik save grid image di bawah, tunggu proses saving hingga ada notif saved ya, jadi udah tersimpan di galeri kalian. Oke, selanjutnya teman-teman buka aplikasi Instagram. Teman-teman bisa login ke akun kalian, khususnya ke akun yang mau teman-teman upload ya desainnya, lalu klik plus tanda untuk mengupload. Nah, di sini yang tadi teman-teman bisa lihat nih patokannya. Patokannya nomor 1 itu adalah yang ini ya. Ada icon search. Nah, tinggal di klik aja, tinggal di upload. Terus lihat lagi panduannya nomor 2 itu ada icon plus. Icon plus bullet. Nah, yang ini yang urutan upload yang kedua, teman-teman langsung upload. Terus lihat lagi yang ketiga itu ada icon home. Ada icon home, tinggal di upload. Nah, yang ini lalu tinggal di upload. Teman-teman lanjutin kayak yang sudah aku praktekin. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini ya guys. Ini udah terupload dari kotak nomor 1 sampai 21.